Halo sahabat papi, kalian tahu negara mana saja sih yang terkaya di dunia? Berikut ulasan tentang 7 negara terkaya di dunia. 1. Qatar. Qatar merupakan salah satu negara yang berada di timur tengah. Letaknya di semenanjung kecil di Jazirah Arab. Negara yang berdekatan dengan Arab Saudi ini menjadi negara terkaya saat ini. Awalnya, negara ini memiliki penghasilan dari perikanan dan juga mutiara. Namun, harga mutiara mulai jatuh dan tak dapat menjadi penghasilan utama lagi. Hingga akhirnya, mereka menemukan sumber minyak bumi yang melimpah yang menjadikan negara tersebut menjadi penghasil minyak dan gas bumi. Dari hasil minyak dan gas bumi lah, Qatar mendapatkan penghasilan yang sangat besar. 2. Luxembourg. Luxembourg sempat menduduki urutan pertama menjadi negara terkaya di dunia. Namun, saat ini posisinya sudah tak lagi di urutan pertama. Negara ini menghasilkan perindustrian baja, karet, dan lainnya. Bukan itu saja, negara yang dikelilingi oleh 3 negara lainnya, yaitu Prancis, Jerman, dan Luxembourg, ini juga memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Angka pengangguran di negara ini sangat rendah. 3. Singapura. Bukan saja di Asia, namun Singapura berhasil menjadi negara terkaya urutan ketiga di seluruh dunia. Walaupun negara Singapura tidak memiliki daerah yang luas dibandingkan dari negara lainnya, namun negara ini berhasil mengelola negaranya. Hingga saat ini, negara ini menjadi negara transit terbanyak di dunia. Pendapatan negaranya mulai dari sektor pariwisata, sektor pengobatan, industri kimia, pelayanan jasa, dan masih banyak lainnya. 4. Brunei Darussalam. Negara di Asia lainnya yang berhasil menduduki urutan keempat ini yaitu Brunei Darussalam. Negara ini adalah negara pengekspor minyak mentah dan juga gas bumi. Menjadikan pendapatan utama dari negara ini dan menjadikannya negara maju dan berkembang. Selain itu, negara ini telah berhasil mengekspor liquid atau gas alam cair terbesar ke seluruh dunia. Pemerintahan yang kuat mendukung perusahaan dalam dan luar negeri berkembang dengan pesat. 5. Kuwait. Negara Kuwait adalah negara muslim paling kaya di dunia. Sama seperti Brunei Darussalam, Kuwait juga sebagai negara pengekspor minyak mentah ke seluruh dunia. Negara muslim ini juga memiliki pendapatan dari perusahaan dalam negeri yang berkembang cukup baik. 6. Irlandia. Irlandia merupakan sebuah negara kecil di Eropa. Irlandia berkembang dengan sangat baik dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, akhirnya negara ini sempat mengalami krisis ekonomi. Namun saat ini, Irlandia telah berhasil lepas dari krisis ekonomi dan kembali stabil. 7.